Jadi rap atau rakit. Rap itu berarti diartikan bahwa sebenarnya Pak pohon-pohon rebah, tapi itu nanti pada tumbuh. Nah, itu rakit. Hampir sama dengan pohon kelam. Kalau kelam itu berarti rumpun. Itu kayak rumpun bambu itu berarti masuk kelam. Satu-satu tapi rapet. Itu. Nah, kemudian kalau rap itu berarti rakit. Pohon rebah kemudian pada tumbuh. Ini termasuk beberapa apa istilah salah satu dari pohon tidak tunggal, pohon tidak tunggal, dan termasuk lagi juga untuk grouping. Kalau grouping itu berarti satu-satu, itu membentuk satu koloni, satu kesatuan. Ini juga nanti membentuk satu kesatuan. Kemudian kelam juga membentuk satu kesatuan. Sehingga apa? Dalam membentuk satu kesatuan ini, kita melihat masing-masing daripada objek yang ada masing-masing pohon. Intinya satu, tidak saling menutup sebisa mungkin. Kemudian, walaupun ini teman-teman, ini di alam serba mungkin lah kita ngomong. Di alam itu serba mungkin. Tapi kita nyari idealnya, nyari idealnya. Tidak saling menutup. Kemudian ketinggiannya juga tidak sama, usahakan. Kemudian yang ketiga, jarak juga tidak sama. Nah, kemudian dulu ada satu penilaian atau satu pemikiran juga, kadang untuk yang pohon-pohon apa ini lebih dari dua ini biasanya istilahnya ganjil kayak gitu. Istilahnya ganjil itu juga hubungannya sama idealnya, tapi di alam serba mungkin, sehingga saya berpikir manakala enggak ganjil pun enggak masalah. Jadi hubungan ini bahan bagus, kemudian apa ini istilahnya jaraknya, kemudian apa ini jumlahnya, kemudian tingkat rafnya ini kayaknya bagus sekali, sehingga apa dimungkinkan ini nanti menjadi satu pohon yang bagus kayak gitu. Nah, dari hal tersebut kita absen, kita apa ini istilahnya bersihkan satu persatu segala kemungkinan-kemungkinan yang kurang bagus kita kurangi, yang sudah bagus kita pertahankan. Nah, kemudian nanti untuk endingnya teman-teman, ini nanti berarti kita bikin dari batang-batang ini kita bikin cabang yang nantinya mengarah ke ranting ke anak ranting, ke cucu ranting dan sebagainya, sehingga menjadi satu istilah yang bentuk matang. Nah, untuk bentuk keseluruhan, karena kita bonsai itu sebetulnya juga unsurnya miniatur tris, artinya apa ini pohon-pohon yang ada di alam kita aplikasikan dalam bentuk ini, rata-rata ini ada apa ini kubah ataupun tingkat segitiga mahkota, sehingga apa nanti ini pun dari yang paling tinggi ke paling rendah ini nanti ada satu tingkat hampir menyerupai segitiga. Nah, untuk apa ini supaya enak dilihat, kita dalam membentuk segitiga itu juga usahakan tidak monoton, kita biar dinamis, itu seakan-akan itu membentuk awan-awan, kemudian ada yang jelgong, ada yang panjang, ada yang pendek dan sebagainya, sehingga tidak melulu seperti itu, seperti payung saja. Sehingga apa, faktor dinamis ini nanti akan istilahnya kita mengatakan kena seperti itu. Nah, dari hal tersebut ini sudah dipuling, monggo istilahnya kita lihat bareng-bareng. Kemudian yang selanjutnya kita mulai pemotongan dan miring yang kurang enak paling tinggi, karena apa, ini paling besar. Nah, sumpah ini paling besar, dan kemudian apa ini seakan-akan tutup silang dan sebagainya kayaknya kurang enak, sehingga apa ini kita potong, dan kebetulan ini apa potongannya di dalam pak, kayaknya asik nantinya ya. Jadi mohon sih, motong dari mana pak?